Oke, berjumpa lagi di channel One Dish dengan saya Ricky Rawan. Kali ini saya akan membuat kipas angin seperti ini. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Ini dia videonya. Oke, ini yang pertama yaitu blower ya dari CPU. Terus selanjutnya ini stop kontaknya ya, yang kecil aja. Terus ini ada baterai yang kotak sama kabelnya, ini saset. Terus ada untuk kakinya, ini dua ya. Terus ada papan dikasih lubang ya di sini untuk stop kontaknya. Nah, untuk ini di sini kita pasang. Oke, segini. Nah, pertama-tama kita memasang bagian kaki ya. Nah, kita lem biar mudah. Pakai lem tembak ya, lem bakar. Nah, kita tempel di sini. Nah, selanjutnya yang satu lagi kita lem lagi. Oke, cukup kita tempel. Nah, seperti ini. Oke, bagus ini. Udah cukup. Nah, ini cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan memasang si blowernya ya. Nah, kita lem juga biar mudah. Nah, kita kasih lem di sininya. Lalu kita tempel di bagian sini ya. Nah, kita tempel. Ya, cukup kita di sini. Kita tempel. Nah, kita kebawahkan kabelnya. Lalu kita memasang bagian baterai ya. Nah, kita memasang bagian baterainya. Terbalik. Nah, ini. Nah, seperti ini kita tempel di sini. Lalu kita memasang bagian stop kontaknya ya. Nah, di sini kita pasang. Nah, seperti ini. Lalu kita menyambungkan bagian-bagian kabelnya ya. Nah, ini ke stop kontak satu yang dari baterai ya ini. Nah, kita sambung dulu. Nah, kita akan sambungkan bagian dari blowernya, dari kipasnya ke bagian stop kontak yang warna merah. Nah, selanjutnya kita rekatkan ya. Kita solder dulu. Oke, nah itu ya lagi. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian sini. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan lagi yang bagian warna hitam ya, kabel yang warna hitam kita sambungkan. Nah, seperti ini. Lalu biar bagus kita solder lagi ya. Ini cukup mudah kan pembuatannya. Selanjutnya kita akan mengetes ya. Nah, ini sudah berfungsi ya, bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini rangkaiannya seperti ini.
pembuatannya cukup mudah, silakan dicoba di rumah ya. Oke, bagus. Kita stop dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share juga ke teman-teman kalian biar bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel Wodis, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Ricky Irawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.